warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi nih kita ketemu di program Momen. Nah kali ini aku Renika Malina sedang berada di Rocket Chicken untuk mengabadikan hari kelahirannya atau ulang tahun Safa Nur Anisa yang ke-9 tahun. Nah bagaimana momen yang akan tercipta? Yuk kita lihat sama-sama. Teman-temannya apa yang ingin mereka ucapkan buat Safa? Oke, okay? Thanks. Halo, Adi. Apa nih? Ada ucapan nggak buat Safa? Ada. Apa? Selamat panjang umur dan sehat selalu dan semoga disayangi orang tuanya. Apa lagi? Dan berbakti sama ada orang tua. Tadi ucapan teman-temannya Safa buat Safa. Kemudian ayo kita cari teman-teman yang lainnya. Nah ini. Ada ucapan buat Safa? Ada. Apa sayang? Selamat yang umur selalu disayangi orang tuanya. Panjang umur. Sehatkan badan. Nah pemirsa, selain teman-teman Safa yang berhadir, juga ada guru dari Safa, yaitu dari SD Rantau Kiwa Putri. Ayo kita cari guru-guru Safa. Ibu gurunya dari Safa? Iya. Iya, udah. Ya, boleh komentarnya Bu, apa ucapan buat Safa di hari ulang tahunnya yang ke-9? Semoga panjang umur dan sehat selalu. Ya, mudah-mudahan mereka mendapat juara pertama. Iya, terima kasih ya Bu ya. Nah, ini selanjutnya selain Ibu, pasti ada juga Bapak. Nah, ayo kita cari Bapaknya. Nah, ayo. Minta komentarnya ucapan buat Safa, Pak. Ya, kami selaku pendidik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Safa. Mudah-mudahan panjang umur, dimurahkan rezeki, dan mendapat ilmu yang banyak sehingga menjadi siswa yang pintar. Nah, begitulah yang dapat kami sampaikan. Salahilah mohon maaf dan saya sudahi dengan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
Maunya berapa menit? 30. All my life I've always wanted to have one day just for me. Nothing to do and for once know where I need to be. With no lessons, lords or lunches or to-do list in the way. No one to say when to eat or read or leave or stay. That would be the day. All my life I've always wanted to have one day for myself. Not waking up with a pile of work on every shelf. With no hems in need of pressing and no sleeves in disarray. No wedding gown with a thousand stitches to crochet. And no debt to pay. What? Baik, suka menolong, pintar. Tepuk tangannya tuh. Terus ini perwakilan dari teman-temannya, siapa yang mau nyampai perwakilan dari teman-temannya? Ayo, satu.
sini sini. Mau nyampaikan apa buat siapa? Semoga Sapa jadi anak yang pintar, soleha, berbakti kepada orang tua. Nantinya sukses ya, amin. Terus kita siapa yang mau nyanyi dulu? Semuanya ada yang mau nyanyi. Kakak tunjuk dulu. Mau nyanyi lagu apa dulu? Satu-satu, katanya. Selamat ulang tahun. Langit-langit, burung di angsa. Yang lain, ada lagu apa? Selamat ulang tahun. Yang lain, selain itu, ada yang mau nyanyi lagu dangdut? Lagu pop, lagu Despacito, lagu Penata, ini dulu, ayo, jadi mau nyanyi lagu apa? Namanya siapa dulu? Namanya Abel, kelas berapa Abel? Kelas 3, umurnya? 8 tahun, tinggalnya jalan ngomong dulu. Mau nyanyi lagu apa, Abe? Pelangi-pelangi. Yuk, silakan. 1, 2, 3 Pelangi-pelangi. Tepuk tangannya buat Abel. Berdua. Mau nyanyi lagu apa? Satu bangsa, satu bangsa. Ya, namanya siapa dulu? Nah, sama. Jadi, ya, satu, dua, tiga. Tangannya buat siapa tadi, Rara sama Tegi. Sekarang kau punya tambahan yang bisa jawab, kau kasih tebak-tebakan. Yang jangan dijawab dulu, langsung angkat tangan. Yang tahu angkat tangan, nanti kakak pilih. Kalau misalkan benar, kakak kasih tebak-tebakannya. Bentuknya bulat, berduri, rasanya manis. Ini ada yang langsung dijawab. Bentar dulu, jangan dijawab dulu. Ancungkan tangan dulu, nanti kalau pilih baru jawab. Ganti, pertanyaannya ganti. Soalnya sudah ada yang jawab.
angkat tangannya dulu baru tadi berdiri dulu aja gak kelihatan yang di belakang nantinya. Bentuknya panjang, warna dalamnya putih. Apa? Salah. Mas, terus belum. Kulitnya kuning. Apa? Pisang. Ya, pisang. Sepuluh kali 10 kali 3 bagi 2. Angkat tangan dulu. 10. Ya, tadi siapa yang jawab 15 tadi? 10 kali 3 bagi 2, 15. Sekarang yang mau joget, kalah kasih. Kalau mau joget, kalah kasih. Ayo, sini. Namanya siapa? Najwa. Najwa, umurnya? 5 tahun. 5 tahun. Sekolah TK ya? TK besar atau TK? Besar. Namanya? Namanya siapa? Jukis. Umurnya? 5 tahun. Sekolahnya kelas berapa? Kecil. Ya. Adiknya mau joget ya? Joget lagu apa dulu? Joget lagu. Kasih jarak. Ya, yang bisa joget penguin. Thank you.
Pemirsa, sebelah saya adalah orang tua dari Safa Nur Anissa. Ayo kita tanyai, apa sih harapan orang tua pada Safa? Harapannya buat Safa apa sih, Pak, di umurnya yang ke-9 tahun? Anggi, harapan kita selaku orang tua ya, di umur Safa yang ke-9 ini, yang pertama dulu mendoakan anak kita, mudah-mudahan anak kita ini panjangkan umur, disehatkan badan dan selalu menjadi anak yang salehah yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dan juga selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu harapan kita lah. Ya, sama mungkin harapan kami sama dengan bapaknya, mudah-mudahan anak kami menjadi anak yang salehah yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Lawan pesan satulah, mudah-mudahan Safa dengan bertambahnya umur bisa lebih dewasa, kada suka marah-marah lagi sama mama lah. Ya, itu aja. Oh ya, Bu. Safanya ada komentar buat teman-temannya yang udah terima kasih. Terima kasih. Ulun ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menghadiri kita acara ulang tahun ulun dan yang ke-9 tahun. Ucapkan kepada abah mama. Terima kasih banyak. Menurut bapak, Safa ini orangnya gimana sih? Kalau Safa ini orangnya ya pertama supel, ya, bisa berbincang dengan siapa aja, tapi satu ini hanya orangnya tidak bisa menyesuaikan kalau meraju, kalau apa-apa kan itu mungkin bisa, itu orangnya keras hati lah sedikit lah ini ya, tapi hanya kita orang tua yang tahu kan, ya lah kayak bersifat anak-anak tuh. Kalau menurut ibunya gimana ya, kan biasanya anak cewek lebih dekat dengan ibunya. Sama orangnya memang keras hati, tapi mudah-mudahan dengan bertambah umurnya, mudah-mudahan dia semakin dewasa. Dan oke, pemirsa, itulah tadi harapan orang tua Safa. Kemudian dengan berakhirnya tadi, maka berakhirlah pula momen kita kali ini. Oke, jadi buat kalian nih yang mau acara hari ulang tahun atau hari istimewa seperti wedding bisa diabadikan di acara momen ini. Caranya gampang sekali, yaitu dengan menghubungi nomor di bawah ini. Oke, baiklah pemirsa, saya pamit dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan setia dengan saya. Dadah!